Halo teman-teman sobat wisata, saat ini saya ada di The Sahid Ritz Jogja Hotel atau yang dikenal sebagai The Ritz Jogja Hotel, yang merupakan salah satu hotel bintang 4 berkonsep meeting, incentive, conference, exhibition atau MICE yang ada di kota Yogyakarta. The Ritz Hotel Jogja mulai beroperasi pada tahun 2012 silam dengan slogan Where Tradition, Culture and Service Merger. The Ritz Jogja Hotel tampil dengan kualitas pelayanan dan fasilitas internasional meskipun berkonsep atau bangunannya bernuansa klasik tradisional. Hotel yang memiliki 21 lantai ini menyediakan 473 kamar mewah namun bernuansa klasik tradisional yang dilengkapi dengan akses wifi gratis dan fasilitas meeting. Selain itu, yang menjadi keunggulan dari The Ritz Jogja Hotel adalah akses langsung menuju ke Jogja City Mall. Hal ini menjadikan The Ritz Jogja Hotel sebagai hotel terbesar di Yogyakarta yang memiliki koneksi langsung dengan Jogja City Mall. The Ritz Jogja Hotel memiliki beberapa tipe yaitu Deluxe, Deluxe Pool Terrace, Corner Suite, Executive Suite, Royal Suite, dan VTech Suite. Oke teman-teman, jumpa kembali dengan YouTube Joko At Samigaluh. Kali ini saya ada di The Ritz Hotel Yogyakarta, hotel berbintang yang bagus yang ada di Yogyakarta. Jika teman-teman berwisata ke Yogyakarta, bisa langsung kunjungi Hotel Ritz Yogyakarta. Di sini saya akan mencoba mengajak rekan-rekan untuk mereview bagaimana di dalam kamar The Ritz Hotel ini. Kebetulan saya ada di kamar 1808. Ikuti terus, yuk. Nah teman-teman, ini adalah kamar yang saya pesan. Kebetulan saya dapat kamar 1808. Dua digit di depan 18 berarti menunjukkan angka untuk tingkat 18 atau di tingkatan 18 di kamar 1808. Kita lihat seperti apa dalamnya, yuk ikuti terus. Oke, jadi untuk fasilitasi kamar hotel ini lengkap dari AC, kemudian juga listrik, fasilitasinya lengkap. Sekarang kita lihat untuk check-in di kamar mandinya atau toiletnya. Ya oke teman-teman, untuk pintu toiletnya sendiri dipadu dengan kaca. Jadi desainnya sangat indah sekali. Sekarang kita coba lihat ke dalam untuk toiletnya. Nah, Desel, ini adalah toilet dari kamar 1808 dari Hotel Yogyakarta. Nah, teman-teman di sini bisa ngeliat ya, fasilitasnya lengkap. Ada hand dryer-nya, kemudian yang sudah disediakan dari hotel sendiri, fasilitasnya adalah seperti sikat gigi, kemudian pasta gigi. Dan sekarang kita tes untuk fungsinya. Ya, sangat berfungsi sempurna sekali. Di sini ya, seperti biasa ya teman-teman, yang merah adalah yang panas, kemudian yang biru adalah yang untuk yang dingin. Nah, sekarang kita lihat untuk toiletnya. Toilet sangat normal sekali. Air juga mengalir bagus banget. Nah, keren banget. Pokoknya nggak kalah rugi. Bagi teman-teman yang datang ke Jogja, disarankan tetap menginap di The Ritz Hotel Yogyakarta ya. Anduk, di sini saya mendapat dua anduk karena kamar yang saya pesan ini adalah memiliki dua spring bed. Jadi jumlah anduk sesuai dengan spring bednya. Sekarang kita cek untuk kamar mandinya teman-teman. Kamar mandi ada di samping WC atau di samping toilet yang kebetulan juga tertutup dengan ruang kaca. Nah, ini adalah untuk ruang kamar mandinya.
disediakan dengan shower, kemudian juga ada fasilitasinya untuk air yang panas dan dingin. Yuk kita lihat masuk ke dalam ruang kamar mandinya. Sembari kita mandi. Nah, ini adalah untuk kamar mandinya, teman-teman ya. Nah, ini adalah untuk kamar mandinya. Keren banget. Tempatnya sangat lega, juga bersih, tertata rapi. Terus kemudian untuk di sini juga disediakan ada sampo, kemudian juga ada sabunnya. Semuanya dalam bentuk cair ya. Terus untuk airnya juga fasilitasinya tetap untuk yang merah panas, yang biru dingin. Nah, setelah dari kamar mandi pasti penasaran bagaimana untuk tata desain ruangannya, interiornya, juga untuk bentuk spring bednya. Yuk kita lihat. Sekarang kita menuju ke ruang spring bed.